Sindiran pedas disampaikan adik kandung Prabowo Subianto yakni Hasyim Joyo Hadikusumo. Secara terang-terangan ia menyebut lawan Prabowo gemar menonton film dewasa hingga anti bola Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Hasyim seusai peresmian relawan Prabowo Mania 08 di Surabaya pada Sabtu 20 Mei. Dalam pernyataannya, Hasyim menyampaikan bahwa sang kakak gemar berkuda. Namun, lawan Prabowo justru gemar menonton film dewasa. Tidak hanya itu saja, Hasyim juga menyinggung soal capres yang ia maksud anti sepak bola nasional. Dalam sindirannya, memang tidak secara terang-terangan ia menyebutkan nama sosok capres tersebut. Namun Hasyim mengungkit Indonesia yang batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ia mengatakan Prabowo merupakan sosok yang pro dengan sepak bola Indonesia. Sebaliknya, lawan Prabowo justru anti dengan bola nasional. Meski tidak mengarah ke satu nama, namun diduga sosok yang disindir Hasyim adalah capres dari PDIP yakni Ganjar Pranowo. Pasalnya jelang Pilpres 2024, viral video pengakuan Ganjar yang gemar nonton film dewasa. Tidak hanya itu saja, Ganjar juga merupakan salah satu orang yang menentang keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia yang sedianya digelar di Indonesia. Bahkan banyak pihak hingga netizen menilai Ganjar merupakan salah satu orang penyebab Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia.